Malam, Kang. Ini efeknya udah jadi ya, Kang. Insya Allah besok akan dikirim. Ini terdiri dari delay dan distorsi. Desainnya sesuai yang diminta, seperti ini. Fiturnya untuk delay 3 tombol, 3 volume, times, mic, sama repeat. Untuk distorsi ada 5 tombol, berikut 4 toggle. Fiturnya gain, bass, middle, treble, level. Ini untuk booster high sama mid. Ini dua ini untuk ampli simulator atau karakter distorsi itu sendiri. Ini true bypass ya, saya jalan dari ampli hasil peredisi, masuk ke output, masuk ke efek, masuk ke input, masuk ke gitar. Gitar saya pakai Ibanez 1550 ya. Ini saya demokan sekedarnya saja, ini untuk setting selanjutnya ya silakan tergantung selera. Untuk sekarang ini dari delay, ini true bypass ya, ini soundnya. Times untuk delaynya, mix untuk level, repeat untuk pengulangan. Kalau repeatnya full ini nggak berhenti berhenti nih. Kalau mixnya ini berarti lebih besar, delaynya lebih besar. Untuk timenya seperti itu kurang lebih. Untuk distorsi ini ke bawah semua, saya demokan ke bawah semua. Ini crunch, kalau di bawah semua ini crunch. Kalau yang ini ke atas, ini masih crunch, cuman gainnya lebih besar. Kalau yang ini ke atas, nih ke bawah, ini udah distorsi. Kalau yang ini ke atas semua ini udah masih distorsi, cuman gainnya lebih besar. Kalau yang ini dua ke atas nih, nah ini gainnya semakin besar. Ini noise-nya segini. Seperti itu sih untuk setting tergantung selera, Kang. Terima kasih.